Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Galatasaray melawan Barcelona. Supporter Galatasaray memberikan sesuatu yang berharga untuk mental pemain muda Barcelona. Dan ini merupakan salah satu momen kedekatan Xavi dengan Juan Laporta, presiden FC Barcelona, seusai pertandingan. Di atas kertas, Galatasaray menggunakan pola 4-2-3-1, sedangkan Barcelona menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas. Kita lihat grafis selanjutnya. Build up dilakukan Barca, seperti beberapa video analisis taktik sebelumnya yang pernah kita bahas. Eric Garcia akan diplot sebagai ball playing defender. Di sisi lain, De Jong dan Pedri akan dimarking oleh Thailand dan Kutlu, sehingga akan ada celah bagi Eric memberikan bola ke Aouba. Ketika attacking, Barca menggunakan safe 2-3-5. Perhatikan build up dilakukan oleh Barca. Galatasaray cenderung bermain reaktif, hanya menunggu di zona permainan mereka. Perhatikan double pivot Galatasaray, Thailand dan Kutlu mengikuti pergerakan Pedri dan Frenkie de Jong, sehingga ada celah yang mampu diekspos oleh Eric lewat Aouba. Dengan kemampuan Eric sebagai ball playing defender, mudah pada akhirnya bagi Barca untuk membelah defense yang diterapkan oleh Galatasaray. Eric ke Aouba. Ya, kombinasi apik dari Aouba, Pedri, dan bola menuju ke Peran. Lagi Pedri terus lakukan gerakan membuka ruang. Hal ini ditunjukkan Pedri berkali-kali di match ini dengan penempatan posisi yang sangat prima. Peran ke Pedri. Lagi saksikan, terlalu mudah bagi Eric untuk drive bola ke depan karena tidak ada yang mengganggu. Ingat, analisis taktik leg 1. Xavi mengkritik Araujo yang ditugaskan sebagai ball playing defender namun tak tepat membuat keputusan dalam memberikan passing. Lain cerita dengan Eric pada match ini. Ia tahu kapan harus memberikan passing sembari mencari pemain Barca yang mendapatkan dan membuka ruang. Lagi Eric ke Aouba. Pedri dan Frenkie de Jong menarik double pivot Galatasaray. Lagi dengan cara yang sama, Barca berhasil bongkar organisasi defense Galatasaray. Dari posisi Eric, beri passing ke Aouba yang dapat space akibat double pivot Galatasaray. Fokus ke Frenkie de Jong dan Pedri. Chicha coba tekan Eric sehingga membuat Busquets akan dapat ruang. Eric ke Aouba, Aouba ke Busquets. Akibat Chicha tertarik ke Eric, Busquets dapat ruang untuk memberikan passing ke Frenkie de Jong. Namun, Frenkie de Jong tak mampu konversikan peluang ini untuk menjadi gol bagi Barca. Lagi terus dengan konsep build up yang sama dilakukan Barca, dan Galatasaray sulit eliminasi juga akibat eksplosifnya gerakan Frenkie de Jong dan Pedri. Eric dari bawah langsung ke Aouba. Puncaknya dari cara yang sama, namun dari posisi Alba yang memberikan passing ke Aouba. Tiga pemain Galatasaray yang terdekat ke Alba nggak mampu redam passing Alba. Aouba terima bola dari Alba dengan ball retention. Ketenangan dari Aouba mampu ia untuk memberikan bola ke Pedri. Ya, dari kombinasi 1-2 sentuhan di ruang sempit berhasil rusak struktur defense Galatasaray. Ingat, permainan di ruang sempit. Ferran menarik 3 pemain Galatasaray. Dengan cepat Ferran beri passing ke Pedri yang buka ruang. Dan Pedri dengan tenang mampu mengecoh beberapa pemain Galatasaray. Lagi melalui Eric. Sangat brutal marking dari Galatasaray yang membiarkan Eric dari bawah tanpa ada gangguan untuk masuk ke final third Galatasaray. Aouba lakukan movement off the ball untuk terima passing dari Eric, namun akurasi Eric tak sempurna. Dan tak heran Eric yang sering sebagai motor build up Barca dari tengah mempengaruhi arah permainan Barca di daerah tengah dengan persentase 37% imbang dengan sektor sayap. Dan ini merupakan pemain yang paling sibuk pun Eric Garcia dan Pedri masuk di top 3 pemain paling sibuk berkorelasi dengan di lapangan. Busquets coba arahkan bola ke sisi lebar lapangan kiri yang ditempati oleh Ferran. Perhatikan Pedri, gerakannya mampu ciptakan situasi 2 lawan 1 bagi bek kanan Galatasaray, Boy. Sehingga permainan keterikatan 1-2 sentuhan akan mudah dilakukan Barca. Busquets ke Ferran.
ya Ferran lewati lawan Pedri dapat ruang dari kejeliannya dalam mencari posisi. Ferran ke Pedri, Pedri ke sisi Adama di sisi lebar lapangan kanan Barcelona. Adama terima bola dari Pedri, menariknya Galatasaray lakukan cover defending untuk eliminasi Adama sehingga sulit bagi Adama berkreasi di babak 1 dan pada akhirnya masuk babak 2 diganti Adama dengan Dembele. Lagi dari Busquets beri passing ke Pedri, situasi 2 lawan 1. Boy, bek kanan Galatasaray menghadapi dua pemain Barca, overload. Sisi lainnya, perhatikan gestur tubuh pemain Galatasaray. Saling menunjuk untuk menutup Pedri, akhirnya Ryan Babel coba turun tutup ruang Pedri. Pedri 1-2 sentuhan dengan Ferran, Ryan Babel yang tertarik untuk tutup Pedri menimbulkan celah bagi Alba yang tanpa ada kawalan. Alba pun dengan cepat lakukan crossing ke dalam kotak penalti menuju Frenkie de Jong. Namun bola coba diintercept oleh pemain Galatasaray, tak sempurna, bola mentah terjadi. Bola rebound muncul. Frenkie de Jong tidak memaksakan untuk heading menuju gawang Inaki, namun memberikan passing kepala menuju Auba. Dan Auba posisinya sudah tak terkawal. Tiga pemain Galatasaray, out of possession, goal bagi Barca. Lagi superioritas tercipta di samping cerdasnya Pedri menempati posisi yang kosong, overload di sisi sayap kiri Barca, Busquets ke Pedri. Perhatikan tanpa bola, high block Barca 4-1-3-2 unhold, kuasai bola tanpa ada yang press. Di sisi lain, pemain Barca yang terdekat tak ada sebagai cover Sedo untuk menutup jalur passing pemain Galatasaray unhold ke Katlu. Frenkie de Jong coba tutup, namun terlambat. Katlu dapat bola, line defense Barca masih tinggi, dengan cepat Katlu beri passing direct ke belakang garis defense Barca, memanfaatkan kecepatan Gomez. Ini template serangan lawan ketika menghadapi Barca. Dan satu gol Galatasaray tercipta dari bola udara lewat corner kick. Pada momen ini pemain Galatasaray di dalam kotak penalti ada Marco, Nelson, Gomez, Babel, dan Katlu dijaga dengan man-to-man marking oleh pemain Barca. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari man-to-man marking, seberapa maksimal individu tersebut untuk bisa eliminasi lawan lewat bola udara 1 lawan 1. Cica yang ambil bola corner kick beri bola ke Marco yang di man-to-man oleh Ferran Torres. Namun, Ferran gagal untuk memenangkan duel 1 lawan 1. Ingat, ada 3 cara untuk hentikan bola corner kick lawan dari sisi penjagaan. Ada man-to-man marking, seperti yang dilakukan Barca ini. Ada zonal marking, ada mix marking yang ketiga. Perpaduan antara man-to-man marking dan zonal marking. Cica ke Marcao, gol tercipta bagi Galatasaray. Dan ini merupakan data XG atau angka harapan gol Barca banyak dapat peluang di match ini.